always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat datang, selamat bertemu lagi dengan Om Bambang, channel yang mengulas dan membahas tentang dunia besi. Ada orang bertanya, berapa ongkos dari servis folding gate lama yang seret, yang meletot, rusak, susah untuk dibuka dan ditutupnya? Biasanya saya melihat tingkat kerusakannya. Folding gate yang saya servis atau saya benahi ini, tingkat kerusakannya belum begitu parah, belum begitu ekstrim, hanya dari satu sisi lakernya yang kocak, lakernya yang tidak berfungsi, tidak berjalan sebagaimana mestinya. Folding gate satu daun dengan ketinggian 2 meter 80 cm, lebarnya 2 meter 95 mendekati 3 meter. Setelah dari 3 buah laker saya ganti, saya keling, saya pasang. Setelah itu saya pasang daun folding gate nya daun. Cara memasangnya sangat gampang karena ada tempat dudukannya, ada tempat untuk memasukkan dari daun folding gate nya jika kerusakannya tidak begitu parah, penggantian laker, penggantian karet-karetnya. Biasanya jika kerusakannya masih standar atau biasa saja, saya pasang tarif yakni 1.500.000, itu sudah termasuk pemecatan. Jika kerusakannya ekstrim, penggantian plat strip atau strip platnya, penggantian untuk kelingan dan karetnya bisa sampai 2 juta. Tapi karena yang saya servis ini hanya di penggantian satu daun folding gate dengan ketinggian 2 meter 85 dan lebarnya 2 meter 95, hampir 3 meter, yang 3 buah. Sedangkan dari sisi kanan hanya 3 laker sudah cukup, karena dari sisi sebelahnya masih nyaman, sisi sebelahnya masih bisa berfungsi secara baik dan bagus. Jadi hanya penggantian 6 laker, 2 buah karet kelingan atau 2 buah karet untuk tempat dudukan silangan, saya hargai 1,5 juta, 1,5 juta. Setelah daun folding gate sudah terpasang pada dudukannya, setelah itu folding gate saya masukkan. Folding gate dari sisi bawah ada semacam cekungan untuk memasukkan pada rail, dan sisi atas juga rail. Biasanya cekungan dudukannya
sekitar 5 sampai 8 cm. Proses paling susah dan paling berat yakni memasukkan dan mengeluarkan folding gate-nya. Folding gate cara bukannya dari sisi paling ujung, las-lasnya hanya dilepaskan. Setelah dari folding gate masuk pada rail sisi atas dan sisi bawah, saya simulasikan, saya cek lagi mungkin ada karet silangan yang rusak, karet silangan yang kurang pas. Biasanya folding gate tingkat kerusakannya jika silangannya atau daunnya kurang begitu bagus atau standar, biasanya daun kedua ketiga biasanya kena bentokan, biasanya kena pada saat menutup. Oleh karena itu sengaja untuk penyetabil saya lepaskan penyetabil dari penguncian dari sisi paling pinggir berupa beton 16 saya lepaskan, dan dari sisi depan berupa tuas berupa strebat saya lepaskan. Itu biasanya yang menyebabkan folding gate cepat rusak karena akan miring, biasanya akan merusak dari daun kedua atau ketiga biasanya, karena mungkin penggunaan membuka dan menutupnya kurang berhati-hati. Saya simulasikan daun dari folding gate-nya, jika dirasa masih kurang saya mencari titik mana mungkin dari sisi atas biasanya aman, biasanya ada gangguan mungkin dari sisi bawah, entah itu berupa keramiknya atau pelurannya atau ajiannya atau kotoran yang masih ada pada sisi bawah. Itu biasa yang terjadi. Setelah folding gate saya masukkan, folding gate saya las, setelah itu folding gate bisa dipakai. Semoga saja bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.